PKL. Di mana PKL saat ini masih di LP Cipinang terkait dengan vonis yang dia terima perkara kepemilikan jatah. Nah, setelah yang bersangkutan ada di lapas, kemudian peredarannya maupun penyimpanan jatah HB dilakukan oleh istrinya, HSL. Dan tim kami saat ini masih belum meminta keterangan kepada PKL karena yang bersangkutan masih di LP Cipinang terkait asal mula jatah ini, bagaimana dia bisa masuk sehingga bisa ada di tangan para pelaku. Nah, terkait dengan HSL sendiri, ini sudah menurut keterangan bersangkutan sudah menjual juga 27 cm. Karena bisa kita dalami pembelinya. Jadi untuk terkait dengan asal-usul jatah ini sementara karena nanti akan kita dalami kepada PKL yang saat ini ada di Lapas Cipinang. Memang informasinya kami tidak sebanyak ini. Kami mendapatkan informasi terkait dengan pengiriman jatah, tapi mungkin kami perkirakan ya 1-2 biji. Setelah kita lakukan pendalaman, ternyata kita lakukan perindakan kemarin, ternyata sebanyak ini. Memang ada selama ini beredar informasi bahwa ada peredaran maupun kepemilikan jatah api yang dilakukan oleh para pelaku ini, itu kita dalami selama hampir 2 bulan kita dalami informasi ini. Nah, terakhir kami dapat informasi bahwa akan ada pengiriman senjata ke Bandung. Nanti kami dalami kemana pengirimannya, kita lakukan surveillance dan kita menemukan ada satu rumah yang diduga memang di situ tempat penyimpanan. Nah, kami tidak menduga bahwa ini sebanyak ini. Ternyata setelah kita lakukan penindakan, kita menemukan di atas banyak. Hanya berdua nih.